share topik soalan-soalan. Okay, soalan trial Kedah 2017, soalan objektif. Ada dua soalan daripada dua topik yang berbeza. Okey, pertama cikgu akan explain tentang topik cahaya. Okey, ia melibatkan soalan cermin. Kita ada tiga cermin, tiga jenis cermin. Okey, cermin sata, kita ada plain mirror, kita ada cermin cekung, okay, concave mirror, dan juga kita ada cermin cembung ataupun convex mirror. So soalan yang cikgu akan explain untuk soalan yang pertama adalah soalan yang melibatkan satah, cermin satah ataupun plain mirror. Okey, soalan yang kedua adalah daripada topik buoyant force ataupun daya apungan. Okey, so daya apungan. So soalan ini melibatkan perkiraan dan bagi cikgu soalan ni agak trick dan santai. Semuanya soalan ni kena faham ada beberapa elemen yang soalan ni relate ataupun kaitkan, itu isi padu dan juga density, okay, ataupun ketumpatan air. Jadi kita buat soalan yang cahaya dulu, lepas tu kita buat soalan yang ni. Okay, right. Soalan cahaya ni, soalan cermin satah ni. So darjah 15 menunjukkan sebuah cermin satah yang diletakkan pada jarak 350 meter, okay, di hadapan seorang pelajar. Okay, so ni pelajar, okay, ni cermin satah, okay, dia duduk berdepan 350 meter. Okay, so an eye a test chart is placed at 7 cm behind the student. Okay, satu carta ujian mata diletakkan pada 17 cm di belakang pelajar itu. Okay, jadi student ni tengah buat ujian, okay, dia nak test mata dia sama ada gabun ataupun tak. Okay, tu not the point lah. Okay, the point ni soalan dia adalah apakah jarak di antara image carta ujian mata dan pelajar itu. Okay, soalan dia adalah what is the distance between the image of eye test chart. Okay, maksudnya image ni, this one, dan student. Okay, jadi dalam cermin satah kita tahu bahawa image akan terbentuk ataupun produce, okay, sama jarak dia dengan objek. Okay, contoh apa yang dimasukkan dengan cikgu adalah contoh cikgu lukis. Okay, this is the mirror. Okay, cikgu lukis ni mirror. Okay, ni cermin satah. Alright, ataupun plain mirror. Okay, jadi kita ada student. Student ni duduk berdepan dengan cermin satah ni, jarak dia adalah 350 meter. Okay, 350 meter. Okay, jadi kita ada eye test kat sini. Okay, eye test kat belakang ni, belakang student ni, eye test ni, jarak antara eye test dan juga pelajar itu adalah 70 cm. Sorry, yang ni 350 cm. Sorry. Okay, jadi soalan dia, soalan dia adalah berapa jarak image test chart tu. Okay, ni objek bagi test chart, eh. Okay, dan kita ada di soalan dia tanya image test chart dengan student. Student ni adalah objek lah. Okay, ni student. Student duduk kat sini. Okay, ni student. Okay, yang ni adalah student, yang ni adalah
object test chart. Okay, student ni adalah object. Okay, student ni adalah object. Okay, jadi dia tanya image test chart ni. Yang ni object image. So image yang terhasil apabila cermin catah digunakan bagi test chart ni adalah kedudukan image daripada cermin catah dengan objek dengan cermin catah adalah sama. Okey, bermaksud objek test chart ni, okey, kedudukan dengan cermin catah adalah berapa? Apa kedudukan ni? Cermin catah sini, objek sini 70 cm dengan 350. So total up kita ada sini 420 cm. Macam ni cikgu dapat 420, 350 cm tambah dengan 70 cm. Ok, ini adalah sifat cermin satah. Dia akan menghasilkan image yang sama jarak dia antara objek dan juga cermin satah. So objek cermin satah 420 cm, manakala image cermin satah yang terhasil adalah sama jarak dia dengan objek, antara objek dan cermin satah. Okey, jadi 420 cm sahaja juga. Okey, jadi image ini terbentuk. Okey, jadi cikgu lukis image. Okey, image test chart ni. Okey, ini image dia. Selain daripada sama kedudukan sama, okey, panjang image, okay, terhasil bersamaan dengan panjang antara objek dan cermin satah, juga image terhasil di belakang cermin. Okay, objek berada di depan cermin, makanya manakala image di belakang cermin. Okay, image di belakang cermin dan sifat dia adalah maya. Okay, dia virtual. Okay, dia bukannya nyata. Nyata tu objek. Objek is real. Tapi image di belakang cermin, okey, sifat dia adalah maya, virtual. Okey, jadi panjanglah 420 cm. Okey, soalan dia ujian mata dan pelajar itu. Okey, image ujian mata, image test chart ni berkedudukan 420. Okey, saya ambil warna yang cerah sikit. Okey, warna merah ni. Okey, warna biru. Okey, image 420 tambah dengan budak ni punya image daripada cermin. So ni 420 tambah dengan 350. So soalan dia adalah, okay, image test chart. Okay, image test chart dan juga student. Okay, so image test chart dekat mana? Dekat belakang cermin, jarak dia 420 cm. Student kat mana? Student di depan cermin, jarak dia adalah 350 cm daripada cermin. Total jarak dia, so total jarak dia adalah 420 cm tambah dengan 350. Okey. Jadi kita akan dapat berapa? 770 cm. So jawapan dia adalah D. Okey. So ini adalah jawapan bagi jarak antara image test chart tu dengan pelajar. Okey. Alright. Seterusnya. Okey, kita buat soalan melibatkan buoyant force ataupun daya apungan. Okey. Sebelum tu kita refresh balik. Daya apungan ni apa? Okey, daya apungan ni adalah spesifik daya yang mengarah ke atas. Okey. Jadi daya apungan adalah daya yang mengarah ke atas, dan opposite ataupun lawan daya apungan ni adalah berat. Berat adalah daya yang sifatnya mengarah ke bawah ataupun direction dia downward. Downward direction. And then we have upward force ataupun buoyant force, direction dia dekat atas lah ataupun upward. Okay, jadi dekat sini soalan ni dia bagi tahu darjah 9 menunjukkan berat sebiji, berat weight. Okay, weight ni is a
apa downward force, okay, downward, okay. Sebiji batu diukur di udara dan kemudian di dalam air, okay. The volume of water displaced, okay. Dia bagi maklumat volume, eh, kat sini ada volume. Dia letak batu tu, mula-mula dia gantung batu tu, okay, dia ukur berat dia, okay, dengan instrumen tu tadi. And then lepas tu dia letakkan batu tu ke dalam air. Jadi melimpah air tu, ada air tersesar ataupun water displaced. Jadi dia bagi maklumat volume air tersesar. Isi padu air tersesar adalah 2.5 times 10 to the power negative 4 meter cube. Okay, what is the reading of X? Jadi dia nak tahu nilai X. Nilai X ni apa? Nilai X ni adalah berat lah. Berat. Sebab yang diukur adalah berat. Okay. Dan bila dia celup, dia nak kira berat tu lagi. Persoalan ni, adakah berat itu sama? Okay, bila kita gantung, and then lepas tu kita letak, adakah berat itu sama? Okay. Jadi kita tengok macam ni kita nak kira. Okay. So dia dah bagi nilai. Okay, bila kita nak kira berat, okay, nilai X ni adalah weight, berat. Sebab awal-awal lagi dia dah tunjuk berat sebiji. So ni berat lah dia ni. And then bila dia celup, dia nak kira berat. So berat, formula dia apa? Berat adalah mg. Mg, jisim darab gravitational acceleration, ataupun nilai pecutan graviti. Okay, kerana apa? Kerana graviti related dengan weight. Sebab weight is a downward force. Okay, so dia related dengan gravitational force ataupun gravitational acceleration. Okay. Okay, jadi mass dekat sini, dalam sini, maklumat sini kita tak tahu mass. But then we have gravitational acceleration. Nilai dia adalah 10. So W equal to M 10 kita ada. So kita tak ada 2. So sekarang kita nak weight, but we have no mass. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat adalah cari mass, cari jisim, nilai jisim. Jadi macam mana kita nak cari nilai jisim? So dia dah bagi beberapa elemen, ataupun elemen ini akan menjadikan kita gunakan sebagai elemen ini akan digunakan untuk mencari mass. Jadi we have volume, and then also we have density. Okay, okay, we have density about 1000. Okay, and then kita ada volume 2.5 times 10 to the power negative 4. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah macam mana kita kaitkan volume, density dan juga mass. So density is equal to mass over volume. Sorry, volume. Okay, so density berapa dia bagi? Density is about 1000. Okay, mass tak tahu. And then we have volume here, 2.5 times 10 to the power negative 4. Okay, so macam ni kita nak cari mass. Ni konsep matematik lah. 2.5 times 10 negative 4 times 1000. Okay, kuasa 3. So jadi cancel out. Okay, 2.5 negative 4 darab, tambah lah. Bila dia darab tambah, so negative 4 dia akan jadi 2.5 times 10 to the power of negative 1. So exactly berapa nilai dia? 2.5 times 10 to the power of negative 1. So kita ada 0.1. Okay, 0.1 darab 2.5, we have M equal to 0.25. Okay, meter, sorry, mass dalam kilo lah. Okay, so kita, okay, jadi kita dapat
dia punya mass untuk air, eh, sekarang kita cari mass of water, mass of water, eh. So mass of water ini adalah 0.25, kita masuk dalam, kita kali, and then we have 2.5 newton. Okay, ni adalah dia punya berat air, sorry, berat yang kita cari ini adalah berat air, sebab kita pakai nilai volume of water displaced and also density. Sekarang ni persoalan kita nak cari berat air ke berat batu. Kita nak cari berat berat batu. Sebab apa? Reading X ni dia gantung batu, dia tak gantung air, nampak? So we have berat yang tersasar is actually a concept of buoyant force. Berat tersasar itu, water displaced itu adalah equal to buoyant force. Okay, so buoyant force, okay, kalau bila batu ini dicelup, okay, cuba tunjuk. Bila batu ini dicelup, so apa yang berlaku? Kita ada berat juga. And then also kita ada buoyant force. Situasi ini berlaku apabila batu itu dicelup di dalam air. Persoalannya, benda itu tak berlaku apabila batu itu digantung tanpa dicelup di dalam air. Tapi buoyant force wujud disebabkan apabila batu itu dicelup di dalam air. Jadi bila batu tu celup, okay, nilai weight asal adalah 10. Nilai asal adalah 10. Okey, nilai asal batu adalah 10 Newton. Tapi apabila ada buoyant force, buoyant force kita kira itu 2.5 Newton. Okey, cikgu tunjuk dekat sini. Okey. Okey. So batu ni tadi berat dia ada W equal to 10 newton, okay, tapi bila dicelup air kita ada buoyant force exist kat sini, nilai dia adalah kita kira 2.5. macam ni cikgu dapat 2.5 newton daripada berat tersasar water displaced tadi. Okay, water displaced tadi adalah equivalent to buoyant force. So jadi macam ni cikgu dapatkan equivalent to buoyant force. Jadi cikgu kira dia punya berat lah. Okay, alright. So berat air tersasar is equivalent to buoyant force punya batu. Okay, jadi so kita cancel out this one, 10 minus 2.5, sebab kita nak cari berat sahaja. Okay, so bila kita cancel out, kita akan dapat nilai berapa nilai dia? 10 tolak 2.5, so kita akan dapat 7.5 newton. Okay, so bila kita cancel out, jadi 2.5 ni dah habis. Okay, so kita tinggal baki W is equal to 7.5 newton. Jadi 7.5 compare to sebelum dia dicelup dalam air, nilai dia adalah 10 newton. So 10 newton and 7.5 actually dia jadi lebih maksudnya kurang lah, decreasing. Okay, dia berkurangan, reduce. Kenapa? Okay, secara kalau kita fikir, ni kita boleh rasa bila contoh kita pernah mandi swimming pool, ataupun gendam dan kolam yang mungkin dalam, tak berapa nak dalam, mungkin kolam yang penuh dengan air, lebih ni kita lompat dalam air. Okay, jadi kita boleh macam-macam aksi aerobik yang kita boleh buat. Okay, dengan senang. Okay, kita boleh pumping guna 1-2 jari saja. Okay, cikgu pernah pumping 10 kali. Okay, guna jari di dalam air. Okay, sebab apa? Sebab berat. Okay, berat kita berkurang. Okay, berat kita berkurang sebab kita ada buoyant force. Okay, berbanding berat okey di atas darat. Okey, jadi bila di atas darat, berat kita
ikut gravity, tak ada buoyant force, okay? Jadi sebab kita masuk dalam air, kita ada buoyant force, okay? Ada daya apungan, that's why they cancel berat dan daya apungan itu. That's why kita boleh pumping ataupun kita boleh kita boleh macam-macam, okay? Sebabkan badan kita ringan. Okay, itu saja untuk perkongsian pagi ni. Jadi boleh share dan like video ni, okay? Bagi tahu kat kawan-kawan, okay? Untuk kita punya sama-sama kita belajar, okay? Jadi terima kasih bagi yang menonton. So jumpa lagi untuk next session lah. So esok kita ada sesi mazik pagi pukul 8:30, okay? So jangan lupa untuk bangun pagi dan tonton sesi mazik yang seterusnya, okay? Jadi esok kita kongsi tajuk, cikgu akan kongsi tajuk diode, okay? Diode semiconductor. Kita akan belajar asas, sifat-sifat semiconductor, okay? Diode is actually is a application of semiconductor, okay? Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum.